berlangsung kurang sedap tanpa pakai dan salam. Hadirin kurang cakap jika tidak menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga dapat hadir pada acara workshop on article writing for reputable international journals. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Bahri, SHMH, yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Misriandi, MPD. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Iswan, MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Dr. Ahmad Susanto, MPD. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Khairun Nisa, MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Gundaru Sardono, M.Hum. Yang terhormat Dr. Muhammad Rohamdi, M.Hum. Yang terhormat Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat peserta workshop on writing, on article writing. Dan yang terhormat dan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir pada acara ini. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan workshop ini. Acara pertama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dan pembukaan, penutup. Sebelum memulai acara workshop on article writing for reputable international journals, marilah kita membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Fatma Chairaya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teguh Agus Wahyuda, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ala fi'l-Qur'an majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu inja'akum fa'ashidun bilatahim fa'dabayyanu antusimu kawman bijahali fa'tusbihu ala ma'atul nadi. Sadaqallahu nadi. Yang saya muliakan Profesor Dr. Kudaru dan yang saya hormatin juga Bapak Dr. Misriyanti MPD selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Ahmad Susanto MPD selaku Wakil Dekan 2 BUMJ. Dan yang saya hormati juga Ketua Panitia Bapak Dr. Fatri MPD. Lutfi ya. Mohon maaf. Hampir sama saya, nama itu sama. Dan yang saya hormati juga Kaprodi PPSI Dr. Herulisa MPD, ini calon dokter sebentar lagi. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu beserta workshop pada hari ini, tentunya ini ada dari Sukabumi, ada dari negeri Surakarta. Surakarta ya, 11 Maret ya. Ada juga yang dari Binus ya. Binus apa? Mercubuana. Dari Mercubuana, dari Muhammadiyah Surakarta juga ada. Dan lain-lainnya mungkin yang barangkali tidak kami sebutkan satu persatu. Yang jelas ini semua mempunyai komitmen bahwa kita keinginannya adalah ingin meraih sebuah profesor yang terakhir tadi. Karena ini semua dosen muda semua kegiatannya. Nanti mudah-mudahan Bapak Bedar ini akan mengarahkan. Karena artikel jurnal internasional yang terindeks berprestasi itu salah satunya ya memang Scopus. Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang di bawah Scopus itu juga banyak. Ya masih ya internasional standarnya. Nah oleh karena itu saya berharap kepada semua ini bisa sharing ilmu lah ya, sharing ilmu sehingga nanti bisa kita manfaatkan apa yang sebenarnya kita lakukan di hari ini ada hasilnya. Hasil endingnya keinginannya adalah positif yang terindeks bagus. Itu kebutuhan juga untuk kita semua ketika mengurus kepangkatan. Jadi kepangkatan saat ini ketika kita mengusulkan agak ketat sekali ya. Sangat ketat sekali. Ya misalkan saja saya saja yang rektor kepalanya aja sudah diusulkan sudah berapa bulan di sana sudah direview. Ternyata katanya Prof masih kurang jurnal. Masih kurang jurnal. Padahal nilai dari LNDP itu udah punya 550. Tapi sekarang Scopus saya baru 5 Prof. Tapi 77 itu juga bingung. Jadi ya mudah-mudahan barangkali Bapak Ibu sekarang fokus ke jurnal internasional yang berputasi ini. Misalnya Bapak Ibu itu bidang keahlian S1, S2, S3 yang paling diperbanyak sekarang tinggi di S3. S3 nya misalnya pendidikan bahasa sastra Indonesia misalnya, yang harus menulis ada kaitan itu yang diperbanyak. Yang lain-lainnya itu boleh dinilai juga dan ada nilainya juga, tetapi yang diperbanyak karya ilmiah atau jurnal atau artikel
yang sesuai dengan bidang karya di S3-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hanya misalnya Bapak Ibu memiliki sertifikat ini banyak misalnya, tetapi ketika divalidasi tidak ada di online kan misalnya. Misalnya narasumber di mana, tetapi ketika ditelusuri itu tidak ada, maka sertifikat itu yang begini deh. Harus ada di online. Kalau penyelenggaranya seminar nasional itu tidak mengonenkan, maka kewajiban Bapak Ibu itu harus masukkan ke dalam repositori universitasnya masing-masing bahwa artikel ini telah dipresentasikan di seminar internasional tanggal berapa, terus kemudian terbit tahun berapa, dan penerbitnya siapa, diupload di repositori di PDF dan seterusnya. Karena pihak Respekdikti itu sekarang sangat kritis sekali. Jadi mohon mungkin barangkali ini saya juga pengalaman kemarin yang kita usulkan, ternyata ya memang dimohon itu. Salah satunya harus semua artikel yang sudah diikutin dari berbagai konferensi internasional. Banyak call paper internasional konven tapi tidak diunenkan, itu juga masalah juga. Kalau saya dulu ikutin konven di Sriwijaya University tahun 2013 sama saya, memang ada di situ bahwa di lamanya ada, tetapi setelah diklik untuk mencari artikelnya itu kok lama nggak muncul. Kalau daftarnya ada, itu juga dia masih menanyakan mana bukti paper full paper. Nah makanya kemarin saya akadin full papernya itu kita submit pulang di repository. Jadi dari awal itu saya suruh masukkan di repository. Nah ini mungkin barangkali ke depan Bapak Ibu, karena ini semua saya yakin ke depan ini terlalu besar semua. Kalau saya sudah tua, kita dapat rekor-rekor, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah pasrah saja ibaratnya. Jadi saya berharap dalam kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberi makna, kita sharing nanti dengan Prof. Bedaru memberikan kiat-kiatnya di dalam penulisan artikel yang berputasi. Mungkin itu saja sambutan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bilai sabit hafizatullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor 3 Bapak Dr. Misriandi MPD dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di ruangan ini. Saya siap menerima materi sebenarnya. Selamat serta salam disampaikan kepada teman-teman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa peserta workshop, ya workshop on article writing. Pengalaman temanya yang panjang ya. Yang luar biasa juga panitianya Pak Lutfi, Pak siapa ini? Padli untuk bersama timnya Bu Helisa, Bu kandidat doktor, dan siap ujian terbuka ya, termasuk ada pasukan arisan VIP. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Selamat datang Pak
insya Allah Pak Rektor tadi sebenarnya sudah di siap berangkat satu mobil acara Bukan Sumpah hari ini di, tapi tempatnya agak jauh dan saya sudah membayangkan prosesinya kayak prosesi wisuda duduk di depan. Jadi saya tak boleh nyari yang tempat yang terdekat di sini. Curang. Karena saya bisa fokusin pendidikan juga, jadi saya kayaknya lebih banyak teman di sini daripada di sana. Walaupun teman semuanya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses. Bikin pantun dong. Saya pikir apa pantunnya? Masa jalan-jalan ke Cirende, mampir ke Lebak Bulus beli semangka. Semoga acara ini berjalan mulus dan terarah. Jangan lupa kita berdoa. Konsepnya nggak begitu kok jadinya begitu ya, memang saja. Ya mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Pak Rektor juga nanti jam 4 katanya Pak Rektornya. Dia memang tadi udah rencana dari sana ke sini, dari Cempaka Putih ya, di hotel apa gitu. Dari Cempaka Putih terus datang ke sini. Kalau Pak Rektor kita memang luar biasa Pak Agung, jadi bukunya saja sudah berapa puluh ya saya. Kayaknya tiap bulan ada produk bukunya hebat. Gak tahu buku apa, karena dia mungkin orang bahasa Indonesia agak aneh, tapi karena saya sering termasuk dekat dengan dia, maklum lah ya, wakilnya mungkin begitu. Jadi agak tahu sedikit itu bagaimana pola kerjanya. Yang sebenarnya bisa juga kita contoh bersama. Kira-kira perlu ya contohnya ya. Ini buat teman-teman, karena saya yang melihat langsung, dia kalau sering pergi kemana, khususnya ke Jogja, gitu ya, karena tempat SMA dia dulu, lalu kuliahnya di UNJ. Jadi kalau beli buku terkait disiplin keilmuannya itu, apapun buku yang terbaru, dia beli semuanya, ada yang satu set, ada yang dua set, dan dia sering pesan juga beli. Jadi sekali beli itu berapa kardus, dan ternyata memang banyak sekali setiap bulan itu buku-buku baru. Dan pada umumnya ya terkait dengan hukum ya, gitu Pak ya. Saya lupa persisnya, 15 atau berapa Pak ya? Oh 30, di atas 30 dong. Tapi kemudian dia punya banyak model asisten-asisten begitu, mahasiswa S2, S3 gitu, jadi timnya dia. Dari timnya dia itu, dia misalnya mau membuat buku tentang disiplin apa gitu ya. Ya tentu tentang hukum juga mungkin bagian apanya. Dia ambil beberapa buku, kemudian dari beberapa buku itu, ya seperti biasa mungkin kita juga begitu. Tapi mana yang perlu banyak diketik, nah staff-staffnya yang kita diketik. Tapi dia sudah mendahului, ini masukkan di apa, headline-headline-nya atau pendahuluan-pendahuluannya yang sudah bikin. Dan dia tinggal masukkan yang ini masukkan ke sini, yang ini masukkan ke sini, yang ini masukkan ke sini, ini pindahin ke sini. Dan dia, begitu akhirnya dipantau sendiri, dia cepat sekali. Tapi asik juga sih begitu, dia bikin model kerangkanya dulu Pak Santo ya. Ya Pak Santo juga termasuk banyak umumnya. Sudah berapa? 10 ya? Yang jelas citasinya juga banyak. Nah ini contoh-contoh yang bagus saya kira. Intinya ya dia meluangkan waktu banyak ketika datang pagi-pagi sekali, bisa jadi bagian kebersihan atau lagi repot-repot, dia sudah mulai itu di depan komputernya beberapa lembar, kemudian dia baru beraktivitas mana-mana sampai larut malam. Pak Iswan mungkin sering kali mengikuti dia juga sampai jam 1 sampai jam 2. Ya, walaupun kadang-kadang sudah bilang kopi, maka Pak Bubur ayam gitu ya. Ya luar biasa. Itulah rektor kita yang menurut saya ya, jam terbangnya luar biasa. Kalau akhirnya baru belajar supaya ngikuti juga gitu ya. Tapi yang begitu juga akhirnya pulang jam 2, berangkat lagi jam 5 gitu ya. Lagi-lagi banyak kegiatan mahasiswa.
ya semuanya untuk sebenarnya bisa dilukiskan, dituliskan ya Pak Satu ya, kegiatan itu. Saya lihat banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa, bagaimana memantau sisi-sisi mahasiswa gitu, yang akan sulit sama pemikirannya dengan kita dosennya, tapi kita harus memahami mereka, tidak bisa memaksa mereka memahami kita. Ya, kita yang berusaha memahami mereka. Lucu-lucu sih memang. Seperti halnya mungkin saya dulu diketawain oleh wakil dekan 3, wakil rektor 3 gitu, karena aktif di mahasiswa. Sepertinya ideal banget gitu ya, berontak gitu atau apa. Tapi sebenarnya sekarang ya lucu juga ya gitu. Ya itulah yang ada, Pak Lutfi juga mungkin begitu juga yang pernah aktif di lembaga mahasiswa. Atau teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain yang luar biasa juga mengalami itu, atau anak didik kita yang ada juga begitu. Termasuk Teguh sendiri juga, saya kira begitu ya, yang masih ke BBSI. Dan saya kira ini anak-anak HIMA ya, ini panitianya. Iya. Jadi itulah teman-teman, mudah-mudahan, saya kira menulis itu Pak Lutfi gak mesti dari hasil penelitian, walaupun yang terbaik itu dari hasil penelitian Pak Gun ya. Tetapi kita bisa berkreasi dari kajian-kajian yang ada, literatur-literatur yang banyak. Memang kadang-kadang saya masih merasa gimana gitu dipanggil dokter. Oh iya ya, memang udah selesai ujian terbuka kemarin, karena belum seminggu masih canggung. Karena Pak Iswan sebenarnya masih manggil dokter, ah gombal aja. Sekarang udah dokter beneran Pak Iswan. Ya alhamdulillah ya, tapi itu semua perlu proses dan perjuangan. Demikian juga kita menulis ini perlu ketekunan. Tapi kalau hal kadang hal mungkin nggak bagus juga. Kalau saya tanya katanya itu proses penulisan kalau di luar negeri itu benar nggak Pak Kun? Saya dapat dari beberapa dosen saya, paling nggak katanya satu buku yang bagus itu 2 tahun ya. Bisa jadi ya, karena harus banyak tahapan-tahapan yang dilakukan, termasuk diseminarkan, dikaji, diuji, baru kemudian bisa diterbitkan. Hebat sekali, ada yang bisa setahun beberapa buku gitu ya. Mungkin punya kehebatan tersendiri karena tim itu kan. Saya kira itu sekedar sambutannya untuk lebih berkah dan berjalannya acara ini menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang mohon maaf, banyak kekurangan dan kesalahan, apalagi untuk bahasanya. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di akhir acara pembukaan workshop on article writing, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Duduk manis di tengah taman, menatap dengan penuh harapan. Undur pamit saya ucapkan, mohon maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemateri pertama yang akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Fadli M. Hum, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya dipersilahkan. Thank you.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk materi pertama, kalau baiknya kita foto-foto dulu Ibu. Silakan Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 satu, dua, tiga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Sriandi, M.Pd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Iswan M.Sd. beserta Wakil Dr. Ahmad Susanto, M.Pd. Yang saya muliakan narasumber kita, Dr. Kundalu Sadono, M.Hum. dari Universitas 11 Maret. Yang saya hormati para peserta workshop dan tim dari adopsi Pak Mehmet. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul pada acara yang sangat positif ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan riwayat hidup dari narasumber kita yang sebetulnya sangat banyak ya. Kalau saya lihat ada sekitar 17 halaman. Saya tidak akan bacakan semuanya ya. Hanya beberapa poin dari Pak Dr. Kundalu yang dapat kita teladani. Dari 17 halaman ini saya melihat ada cerminan dua kata ya. Yang pertama yaitu pintar, yang kedua itu produktif. Nah, dari dua kata itu dapat kita teladani untuk menulis, kemudian mempublikasikan tulisan kita ke jurnal ataupun proceeding internasional. Banyak sekali karya beliau, ada saya hitung ada lebih dari 1000 penelitian yang telah beliau hasilkan. Banyak sekali. Kemudian saya akan bacakan riwayat hidup dari segi pendidikan beliau saja ya. Beliau lulus S1 dari Universitas 11 Maret tahun 1999. Kemudian menyelesaikan S2-nya tahun 2002 di Universitas 11 Maret bidang spesialisasi linguistik. Kemudian S3 di Universitas Gajah Mada tahun 2011 bidang spesialisasi ilmu linguistik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dari pengalaman dan riwayat hidup beliau yang sangat baik ini dapat kita jadikan contoh dan mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti beliau. Nah, saya akan mempersilakan beliau untuk memaparkan materi dan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Dr. Kundalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Harus semangat, kalau nulis tidak semangat tidak jadi nanti. Dari Bapak Ibu yang hadir, yang selain tadi Pak Dekan yang sudah punya Scopus. Siapa ya? Yang sudah punya Scopus? Oh belum. Jadi sekarang Scopus itu menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Yang pertama sekarang kalau mau naik pangkat harus ada jurnal akreditasi. Kalau ingin mendapatkan penghargaan pengabdian dari negara yang itu satu rencana itu, sekarang ternyata ada satu item lagi yaitu punya artikel Scopus. Iya sekarang. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu punya artikel Scopus, bisa berharap nanti kalau mengusulkan penelitian di DRPM ACC. Tapi kalau tidak punya Scopus, jangan harap bisa ACC. Kenapa? Karena di item track record itu 40% sudah ada nilainya dari track record itu. Jadi kalau sudah punya artikel atau dokumen Scopus, Bapak Ibu sudah menyimpan 40 poin. Jadi 60 poinnya nanti adalah konten isinya. Jadi kalau sudah punya jejak rekam, apalagi kalau Bapak Ibu dokumen itu lebih dari 10 ya. Berharap nanti bisa yang multi years.
dan yang dananya biasa besar. Karena itu sekarang penting, karena sekarang kalau mengirimkan proposal penelitian, Bapak Ibu tidak membahas CV lagi, karena CV itu sudah ada, ya, di yang nanti kalau Bapak Ibu update nanti disita, harus kita update. Jadi kalau kita pengen punya CV atau record yang lengkap, Bapak Ibu juga harus rajin upload. Jadi karya-karya kita yang sudah pernah publish, terutama yang online, kalau tidak online tidak bisa dimasukkan, nanti tidak bisa divalidasi. Jadi itu yang penting. Nah, di sini saya akan berbagi kaitannya dengan strategi nulis artikel jurnal berreputasi. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika menulis artikel itu banyak hal yang kita butuhkan. Tidak semata-mata kita punya papernya, tapi bagaimana strateginya, yang itu yang penting. Yang paling enak kalau pengen nulis jurnal berreputasi, apa Bapak Ibu? Biar cepat publish. Apa? Yang paling mudah adalah kenal chief editornya. Iya, paling enak itu. Jadi istilahnya kalau pengen publish kenal chief editornya, oh saya ini bisa. Soalnya ya kita harus kenalan dulu. Nanti akan saya berikan ini dari beragam bidang ilmu ya Bapak Ibu ya. Beragam bidang ilmu. Tapi saya soalnya saya menyimpannya yang bahasa dan sastra ini. Tapi sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu ketahui yang khusus bidang education ada, yang social science ada. Tapi kalau eksak saya enggak ada. Ekonomi ada, ekonomi nanti kita bisa set. Baik, kita mulai Bapak Ibu, bagaimana strateginya? Selain yang saya sampaikan tadi, sebelumnya harus kita kenalan dulu apa jurnal dan apa paper. Ya. Kalau jurnal itu, apalagi kalau di Indonesia kita kenal sekarang akhirnya Sinta ya, Sinta. Jadi semua paper basisnya online. Jadi sekarang tidak ada paper yang untuk pemeringatan Sinta itu tidak ada online-nya, karena yang ini adalah online-nya. Kalau boleh saya cerita dulu, sekitar 90-an yang paling berjaya itu jurnal itu Tugas Negeri Malang, hebat dulu, yang printed gitu ya. Jadi katanya ada dari Malang sini apa ya? Oh, ada Malang, ini. Saya kira Negeri Malang. Jadi kalau dulu ya 2000-an awal lah, Tugas Negeri Malang itu adalah bintangnya untuk jurnal, semua jurnal, apalagi education ya, yang pendidikan itu teman-teman dari Malang itu hebat-hebat. Tapi di era online sekarang ini mereka surut karena mereka basicnya itu printed, jadi nggak online. Nah kemudian sekarang baru disuruh dengan online-online oleh Negeri Malang, tapi recovernya terlalu lama di Malang sehingga banyak disalib oleh teman-teman yang lain. Kalau jurnal itu sekarang yang paling ampuh itu Undas Negeri Semarang, yang banyak Sinta 2 nya dan Sinta 1 itu Undas Negeri Semarang. Tapi yang kalau ngomong tentang skopus, sebenarnya yang ampuh-ampuh teman-teman di Kemenang, yang UIN-UIN itu mereka punya kemampuan dan baru satu-satunya G1 jurnal itu di UIN sekarang ini ya, UIN Salatiga namanya IJIMS ya, itu jurnal muslim Indonesia. Jadi G1 dan satu-satunya di Indonesia. Karena memang tema-tema yang diangkat dari teman-teman itu spesifik, karena memang kaitannya dengan religi. Di Sinta 1 dan Sinta 2 pun banyak jurnal-jurnal dari teman-teman Kemenang. Kalau ada lihat, dicek ya, checklist ini ya. Apalagi di bidang sosial lingkungan orang, mereka banyak sekali. Saya contohkan misalnya mungkin Bapak Ibu tidak kenal Style Kudus. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Kudus? Tahunya
Menara Kudus ya. Pada saat ada style Kudus. Di sana ada jurnal skopus satu itu, kalau itu namanya IJIS. IJIS itu baru teritik. Dan Sinta duanya mereka punya empat bidang. Satu edukasi tentang education lah, all education. Kalau bapak ibu misalnya dari pendidikan di sini punya penelitian, boleh misalnya di bidang apapun ya education, tapi kajiannya yang tadi yang mungkin di SMP negeri, SMA negeri, nah, nanti Anda bisa beralih ke PAN, FTS atau yang afiliasinya di mana. Misalnya yang paling mudah misalnya riset PTK misalnya, itu bisa edukasi ya. Kemudian yang kedua ada namanya palestren, palestren itu tentang gender gitu ya. Kemudian yang ketiga adin itu tentang budaya. Kemudian satu lagi saya lupa dia Arabi atau apa. Jadi yang saya contohkan satu karena itu dekat dengan daerah sana. Dan style itu termasuk ya saya katakan ya kecil gitu ya, style gitu ya. Tapi mereka punya dunia yang bagus dan organisasi perjurnalan di kampus itu punya sendiri. Jadi seluruh pembawanya itu tergabung di dalam satu unit. Jadi semua kalau di negeri mana juga ada unitnya. Kemudian di UPI ada, di UPI ada juga punya tim jurnal untuk pembawaan jurnal. Jadi saya contohkan seperti itu. Jadi yang saya sampaikan di sini itu contoh jurnal dan saya membandingkan dengan paper, Bapak Ibu. Kalau paper itu yaitu kalau kita kenal namanya proceeding. Proceeding. Ya nanti kalau keluar ini nanti kan proceeding ya Bapak Ibu. Proceeding ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau paper yang Bapak Ibu kirim itu saya bantu nanti akan terindeks Scopus semua untuk proceeding. Tapi nanti ada option Bapak Ibu kalau ingin ke jurnal ya silakan. Tapi nanti kita bantu dari tim adopsi nanti semua terindeks Scopus ke magister. Ini kita sudah yang sebenarnya bukan ketiga, mungkin ke lima ya Mas Kemet ya. Kita sudah ke lima untuk workshop. Karena memang kita di asosiasi itu memang kita ke prodi bahasa Indonesia. Jadi memang berbekal Indonesia itu tidak kompetitif itu maksudnya. Bahasa Indonesia kok ke jurnal internasional apa yang mau dibahas? Itu kemudian kita mau bisa. Dan itu sebenarnya yang menjadi semangat kita dari asosiasi untuk memberdayakan semua prodi bahasa Indonesia agar kajian-kajian tentang bahasa dan sastra Indonesia bisa internasional, bisa internasional. Dan itu sangat mungkin dan kita berikan kemarin yang batch 2 itu nanti akan saya sampaikan. Kita terbit accepted 100 berapa Mas Memen pertama yang di Hotel Asia 170 all accepted semua. Jadi di Scopus di publisernya oke ya. Tapi kita kemarin kita bagi 3. Jadi satu EDL di IOP, CBCS dan di IOP EES. Di IOP kan ada 3 Bapak Ibu, EES, CBCS dan MSA. Sebenarnya IOP itu pengindeks untuk Saintek IOP. Tapi dari kita punya strategi bagaimana agar bidang sosum itu bisa terindeks juga. Seperti hanya di kita Sinta kan itu sentimologi ya, sosumnya sebenarnya tersingkirkan gitu. Indeks Scopus juga didominasi oleh Saintek gitu. Jadi dari mereka dari situ maka kita berusaha agar tema-tema yang bisa kita masukkan di IOP, JPCS dan ES ya kita masukkan di sana. Kemarin 40 ke JPCS kalau tidak salah, yang 30 ke ES. JPCS itu cirinya Bapak Ibu bidang education dan berkaitan dengan Saintek, teknologi. Yang paling gampang itu Bapak Ibu penelitian yang menurut kita sangat mudah yaitu PTK, tapi menggunakan media teknologi misalnya
menggunakan media audiovisual, menggunakan animasi atau berbasis komputer atau apalah gitu ya, itu bisa dimasukkan ke IOM JPJS. Jadi semua yang berbau teknologi dan education maksudnya adalah di JPJS. Kemudian untuk yang ES yaitu Earth Environmental Science, jadi tentang lingkungan. Contoh-contoh kemarin yang masuk kaitannya dengan itu adalah misalnya didominasi oleh budaya dan sastra, walaupun bahasa juga ada. Saya masuk di bahasa karena saya meneliti bahasa di lingkungan. Maksudnya di lingkungan itu saya meneliti pemakaian bahasa mahasiswa asing di lingkungan Indonesia. Jadi adaptasi mereka secara sosial dan budaya seperti apa. Jadi bukan lingkungan-lingkungan yang seperti biologi, tapi kita bisa mengadaptasi lingkungan yang kaitannya dengan sosial humaniora. Misalnya yang banyak kemarin banyak selected di sini adalah misalnya upacara tradisi yang di situ adalah melestarikan lingkungan. Misalnya bersih desa atau sedekah bumi atau juga yang di laut itu namanya larung. Nah itu juga itu kaitannya dengan kelestarian misalnya ikan biar tambah, itu filosofinya ada seperti itu. Jadi itu lingkungannya di situ. Jadi itu adalah strategi bagaimana agar kita yang sosum itu bisa masuk di saintek. Jadi kita bagian-bagian yang saintek kita munculkan. Jadi itu bedanya jurnal dan paper. Kalau jurnal kita berproses ya, jadi kita submit, direview, kemudian direvisi lagi, baru kita bisa publish. Tapi kalau proceeding, namanya juga proceed ya, berproses gitu ya. Jadi paper itu tidak harus selesai. Artinya bagian kecil dari sebuah riset itu kita bisa buat proceeding. Walaupun ada juga proceeding yang selected kemudian bisa masuk jurnal. Tapi pasti ya sebagian besar itu pasti masuk ke special edition di jurnal, special issues ya, tidak yang reguler. Dan kalau pengen naik pangkat pakai yang spesial ini nggak bisa. Kalau naik pangkat harus yang reguler. Jadi kita sampai di jurnal yang reguler. Kalau special issues dari sebuah conference itu tidak bisa. Walaupun tetap dinilai, tapi tidak sebagai syarat utama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan citation dan bibliografi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Citation itu adalah bagaimana tulisan kita disitasi oleh orang lain. Nah semakin banyak disitasi, maka HID kita akan tinggi. Samanya di Scopus, banyak yang mensitasi, hanya HID-nya tinggi. Ini berdampak Bapak Ibu. Dampaknya apa? Kalau mengusulkan penelitian bidang sosum punya high index lebih besar sama dengan 2, punya kesempatan mengusulkan riset 42, kalau dia 42. Jadi semakin banyak kesempatan kita mendapatkan hibah dari riset itu. Jadi 42 itu 2 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota. Jadi bisa 8 kita bisa submit untuk mendapatkan hibah di DRPM. Jadi semakin banyak kesempatan itu. Dan kalau di beberapa kampus itu ada namanya hibah mandatori. Jadi hibah diberikan kepada dosen atau peneliti yang punya indeks tertentu, dan nanti luarannya bisa langsung proceeding maupun jurnal Scopus. Jadi kompetisinya adalah bersifat mandatori diberikan. Jadi ada yang seperti itu. Jadi semakin banyak citasi yang kita tarik, maka semakin banyak kesempatan dari yang lain. Sama halnya juga kalau kita submit di sebuah jurnal. Nah, reviewer pasti akan melihat high index kita. Baik bisa dilihat di high index Scopus, Google Scholar, atau di web of science, berapa. Kalau semakin banyak dokumen yang kita munculkan di database tadi, di Scopus, maka semakin tinggi kepercayaan reviewer kepada kita untuk bisa accepted. Kalau tidak ada ya
masih meragukan. Jadi BP juga akan melihat track record dari publikasi yang kita buat dan sudah secara online ada. Ini harus familiar Bapak Ibu, catatan dari Mas Mehmet Bapak Ibu. Hampir semua paper yang digunakan Bapak Ibu tidak menggunakan Mendeley, betul? Dan tidak sesuai template, betul? Padahal begini Bapak Ibu, template itu sangat mutlak kalau kita submit di jurnal atau di prosedur. Kalau kita tidak sesuai template, review belum ngecek isinya sudah di-reject, ditolak. Jadi belum direview. Karena begini Bapak Ibu, bulan Februari kemarin saya diundang ke UKM Universitas Kebangsaan Malaysia di Jurnal Gema. Jurnal Gema itu dia language-nya itu Q1 sekarang, Gema Online. Nah, saya bertemu langsung semua pengelolanya sampai chief editornya. Dan saya pernah menanyakan masa bimbingan S3 saya submit di Gema, kenapa di-reject? Nah, kemudian kenapa di-reject? Ternyata hal sepele. Kenapa? Karena abstraknya itu hanya kelebihan 3 kata. Jadi di-reject gak di-review, sudah diklaim. Dan harus diketahui Bapak Ibu, pertama kali yang menerima artikel itu bukan editornya, bukan reviewernya, tapi admin Bapak Ibu. Jadi kalau admin itu nggak tahu isi, belum melihat isi, sesuai template nggak, kalau udah ya udah di reject. Jadi budaya kita kalau mengikuti seminar apa kan ada template-nya, kalau orang reject jarang sekali mengikuti template. Tanya teman-teman panitia seminar itu, sudah berikan template berapa persen peserta dari Indonesia itu yang sesuai template? Saya yakin tidak ada 50% itu. Nah itu penyakit kita. Jadi sebenarnya bukan karena isi, tapi karena kita tidak sesuai dengan template. Itu pertama kali yang harus kita perhatikan, template itu sangat penting. Jadi pertama kali itu admin yang ngecek itu, tidak sesuai template ya sudah, diklaim, dicek sudah. Jadi hal yang pertama kita perhatikan adalah. Nah kemarin disampaikan kepada panitia, template itu sudah ada, harus pakai Mendeley, ya kan? Yang pakai Mendeley berapa orang coba? Ada berapa Mas Mehmet? Tidak ada satupun yang pakai Mendeley. Itu gimana bisa, nanti bisa pakai saja sesuai aturannya. Jadi harus menggunakan Mendeley. Ada Jotero dan ada Enut. Yang dua ini ya saya katakan kalau kita orang Jawa itu ningrat lah. Yang sudah umat dan pakai Mendeley, nanti sudah tidak berbeda kita menggunakan jadi bisa pakai Mendeley. Sudah familiar dengan Mendeley Bapak Ibu? Sudah ya. Tapi kemarin kenapa tidak menggunakan Mendeley? Jadi jangan harap nanti Bapak Ibu bisa publish di jurnal kalau di sana menyarankan pakai Mendeley, Bapak Ibu tidak pakai Mendeley. Ya, di sana pasti kalau sebuah jurnal itu pasti ada logonya Mendeley, ada Jotero, ada ini dan sebagainya. Silakan taati aturan itu. Jadi pertama itu yang kita pegang adalah template-nya. Jadi get for author itu harus dipegang teguh Bapak Ibu. Jurnal yang bagus dia memberikan template, tapi kadang-kadang juga ada yang cuma tulisan, oh, marginnya sekian, fontnya sekian, kita jadi buat sendiri. Tapi kalau jurnal bagus dia ada template-nya, nah kita tinggal masukkan. Jadi itu ya, familiar dengan ini. Dan juga dengan ini Bapak Ibu, Grammarly. Banyak teman-teman kita kalau submit ke internal conference yang di Indonesia itu pasti pakai Google Translate. Sekian persen pasti pakai itu.
boleh sebagai alat tahlil, tapi kalau saya sarankan pakai gremi itu, saya sarankan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa S2 ini. Karena saya yakin ketika menerjemahkan juga mahal kan, kalau mahasiswa S2 kan juga dikit-dikit. Jadi saya sarankan pakai gremi, jadi membuat dulu teks yang berbahasa Indonesia tapi struktur bahasanya sudah bagus, dia predikatnya sudah oke, kemudian baru masuk grammar. Tapi jangan langsung satu paragraf, berarti enggak. Dicek, mungkin 2-3 kalimat sudah masukkan, dicek lagi, kemudian seperti itu. Jadi kita perhatikan kata per kata sesuai tidak. Jadi untuk membantu saja. Jadi pakai grammar ini, kemudian kita cek lagi, nanti pasti ada kesalahan. Untuk memudahkan dan keterlibatannya di situ. Jadi teks yang pasti sudah bagus dulu, baru masuk ke grammar. Ini juga Bapak Ibu sudah diintimidasi oleh Mas Mehmet. 50% lebih dari 30%, betul? Jadi saya harapkan nanti kalau mes di bawah 15% Bapak Ibu. Jadi tulisan Bapak Ibu masih di atas 30%. Jadi nanti soft filenya nanti bisa di share oleh Mas Mehmet atau nanti minta Bapak Ibu mana saja yang terindikasi plagiat, nanti merah-merah silahkan nanti diparafrase, diganti kalimatnya. Karena terdetek, oh ini dari source-nya itu jelas, oh sumbernya dari sini merah, langsung dan sumbernya mana-mana. Di akhir sesi nanti akan dipaparkan oleh Mas Mehmet, oh ini contohnya ini apa, ini sosnya ini harus diubah. Nanti akan ditemukan beberapa yang mungkin yang tinggi ya, indikasi plagiatnya yang tinggi nanti untuk belajar. Karena setiap jurnal atau proceeding dari publisher-nya itu pasti mensyaratkan tunitin ini, kalau saya syaratkan ya di bawah 15%. Karena pada umumnya di situ ada juga yang 20%, tapi kalau saya sarankan itu di bawah 15%. Aman. Kita pilihnya aman daripada 20 nanti dikembalikan. Bapak Ibu punya akun Turnitin? Bisa cek sendiri kita sebenarnya. Dicek yang merah-merah mana, silahkan para fase dibuat sampai minimal maksimal 15%. Bapak Ibu sudah punya akun ini semua? Scopus belum ya? Bapak Sayan belum? Scopus Scholar ada. Karena untuk daftar Sinta Bu, kalau enggak punya Sinta. Jadi ini harus punya ID-nya. Ya, ada Sinta, ada Bapak Sayan. Bapak Sayan ini baru mungkin beberapa band ini masuk di webnya Sinta di bawah sendiri. Setelah Google Scholar, Scopus kemudian ada web saya. Dan ini agak susah ya, karena sebagai contoh Bapak Ibu mungkin familiar dengan namanya Atlantic Press Proceeding yang terindek Thomson Reuters. Nah itu di websitenya itu nanti tidak masuk di dokumen itu. Jadi dia bukan termasuk yang masuk di website ini. Nah, Bapak Ibu juga harus nanti punya sign di Scopus, juga ada e-member. Bapak Ibu juga punya Orchid ya, karena jurnal di Amerika, sebagian besar Amerika itu mensyaratkan nanti di perusahaan ada ID Orchid-nya. Kalau ID Orchid nanti Bapak Ibu tinggal register saja, nanti sudah punya. Jadi nanti bisa dibuka Orchid ID, nanti Bapak Ibu daftar nama, kemudian riwayat hidup, kemudian publikasi, nanti langsung punya ID Orchid. Dan nanti kalau Bapak Ibu submit ke jurnal, kadang-kadang diminta ID Orchid-nya. Ini ID Scopus saya. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Saya punya 27 dokumen
indeks saya 4. Tapi baru tinggi ya di akhir-akhir tahun ini saja. Kalau dulu ya masih standar, tapi kemudian ketika rame-rame Skopus ya saya ikut-ikutan rame-rame Skopus. Ikut-ikutan. Nah, misalnya saya dulu nulis pertama kali di jurnal Skopus itu tahun 2012 yang belum rame itu Skopus. Jadi sudah saya ya karena selama ini di jurnal nasional saya pikir yang internasional dan ternyata dulu terindeks Skopus tahun 2012. Jadi setelah saya selesai studi 2019 saya menulis, saya submit saja, tidak punya pabrik, dulu punya di Skopus, punya indeks Skopus, jadi memang keluaran dari riset kemudian di aktivisi jurnal Skopus. Nanti saya tunjukkan ini Google Scholar saya, indeksnya 19. Saya punya citasi sekitar 1600-an. Yang high index 10 ada 37. Ini bulan apa ya? Sekitar 3 bulan yang lalu. Mungkin kalau sekarang sudah. Kemudian ini ID citasi saya. Kamu dapat dilihat di situ ya. Kalau yang kiri itu yang orientus Scopus, yang kanan itu Google Scholar. Jadi kelihatan fluktuasinya. Kalau di Google Scholar itu relatif ya naiknya sebetulnya itu tahun 2019 termasuk citasi saya tinggi di situ. Di 2019 itu saya baru ini bulan berapa? 9 gitu. Tapi sudah hampir sama dengan tahun lalu. Kemudian ini ID Iris Bapak Ibu. Iris itu adalah database-nya UNS. Jadi Iris ini terintegrasi. Di situ ada kita memasukkan kaitannya dengan kalau Bapak Ibu sudah punya Sinta, ya seperti Sinta itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat yang Sinta Mas Sinta itu mungkin adopsinya dari UNS karena UNS sudah 5 tahun yang lalu sudah menggunakan. Jadi riset apapun kita basisnya online sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kita submit proposal sebenarnya online langsung dimulai secara online. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Kemudian kita juga kalau ingin submit kinerja kita misalnya jurnal atau paper atau apa harus masukkan di sini. Jadi nanti ada jaminan mutu yang mau validasi, oh ini valid prosedurnya, oh ini valid jurnalnya, yang nanti juga akan berdampak pada high index. Nah, dengan kalau high index saya 12, sekian itu sama halnya seperti high index-nya yang di Dikti itu, nanti bisa punya kesempatan riset dan pengabdian serta mandatori. Dan ini juga terintegrasi dengan remun. Jadi semakin banyak skornya ya nanti remunnya semakin banyak. Jadi mungkin sekarang dosen-dosen lebih rajin gitu ya mendokumentasikan kemudian mengupload gitu. Jadi kemudian database UNS semakin banyak dan paperless, jadi mau di mana saja bisa mengakses. Jadi kaitannya dengan publikasi, kaitannya dengan aktivitas semua ada di namanya AIS. Nah ini jurnal saya Bapak Ibu di Duma Online. Ini tahun 2012 itu. Sekarang untuk linguistiknya Q1 dan untuk linguistiknya Q2. Kemudian ini yang proceeding yang di York itu yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan IOPS ya, Earth and Environmental Science. Jadi sebenarnya ngomongnya tentang bumi dan lingkungan, tapi kita bisa masuk sosial di bagian itu. Kalau saya kan ngomong tentang budaya dan perubahan sosial masyarakat, mahasiswa asing di Indonesia.
dan pipa ya, pipa itu diesel itu ya. Kitchen yang bisa untuk speaker of languages. Yang diesel itu pipa. Nah ini contoh presiden dan jurnal skopus saya. Ini contoh jurnal saya dengan Pak Romadi. Kalau melihat judulnya kan tidak terlalu wah. Kajiannya hanya di Solo. Jadi tentang kajian sosiolinguistik pemakaian bahasa Jawa dalam proses pembelajaran di SD. Tapi Bapak Ibu ini mendapatkan insentif artikel jurnal dari Dikti yang saya lampirkan nomor 45 itu. Kemudian kalau dilihat di situ hampir semua kan saintek, yang sosum hanya saya saja yang di inisiatif menjadi green, yang lainnya hampir semua saintek. Dan perlu diketahui bahwa jurnal yang terindeks Scopus tidak harus riset yang wah, artinya dengan dana besar, dengan cakupan wilayah yang besar, kemudian mungkin dengan data yang banyak. Ini contoh yang saya lakukan. Risetnya sangat sederhana dan perlu saya sampaikan ini tugas mata kuliah mahasiswa saya. Kebetulan pengampunya sosialistik itu saya dan Pak Ahmad. Jadi kemudian tugas dari mahasiswa itu saya kumpulkan datanya dan kemudian saya analisis. Nah yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini, yang namanya jurnal internasional reputasi, otomatis kita harus juga berpikir secara global. Di pendahuluan Bapak Ibu dilihat, ketika ngomong pendahuluan saya tidak mengutip tulisan-tulisan orang Indonesia, tapi bagaimana riset yang sama tentang pemakaian bahasa anak SD itu di berbagai negara. Jadi di situ misalnya di paragraf 2 itu Bapak Ibu bisa lihat, oh di Papua Nugini, di Malaysia, di Afrika, di Korea, dan di beberapa negara. Jadi tesnya itu sudah tes internasional. Jadi walaupun riset saya kecil, tapi ketika saya di pendahuluan sudah ngomongnya berbagai negara, berarti tesnya sudah tes internasional. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Terus juga dilihat di daftar pustaka, referensi ya bahasa Inggris semua Bapak Ibu. Jangan menggunakan referensi yang bahasa Indonesia. Boleh 1-2 yang sangat relevan. Tapi kalau saya sarankan ya bahasa Inggris. Karena levelnya kan bukan orang Indonesia. Kalau ini banyak bahasa Indonesia ya otomatis langsung reject Bapak Ibu. Jadi biar tesnya itu tes internasional. Yang saya lihat juga tulisan Bapak Ibu tesnya masih tes lokal Bapak Ibu. Betul ya? Referensinya masih Indonesia. Tidak salah. Dan saya tidak, misalnya tidak menyempelekan tulisan-tulisan Indonesia. Tapi biar tesnya itu, referensinya kan orang luar Bapak Ibu. Referensinya maksud bahasa Indonesia. Kalau saya sarankan Bapak Ibu boleh merefer tulisan orang Indonesia tapi yang sudah berbahasa Inggris. Bisa disitasi yang itu, disita 1, disita 2 ya. Kalau disita 1 hampir semuanya bahasa Inggris ya. Disita 2 sebagian besar juga sudah bahasa Inggris. Jadi yang saya lihat adalah itu. Yang saya lihat paper Bapak Ibu, ya tesnya masih tes lokal. Maka kalau kompetisi yang di internasional ya langsung kalah Bapak Ibu. Karena sudah dilihat di latar belakang tesnya sudah belum mengglobal. Di dunia internasional mana ini riset yang sama dengan ini? Bapak Ibu sudah meluskan itu? Belum. Nanti saya segera akan sampaikan bagaimana membuat di introduction, bagaimana di metode, bagaimana di riset riset dan seterusnya. Ini contoh saja. Jadi walaupun paper kita sangat sederhana, tapi kalau kita bisa mengolah biar tesnya internasional ya bisa publish.
Jadi tidak harus riset yang di dalam diti, di dalam ini tidak harus. Jadi paper yang mungkin tugas makamnya, tapi ketika kita buat dengan baik ya bisa publish. Nanti saya banyak contoh paper-paper yang tidak harus berdana besar, tidak harus buat kompetitif, tapi bisa publish. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau mahasiswa pasca di UNS itu minimal Sinta 1 dan Sinta 2. Ini yang juga menjadi kendala Bapak Ibu. Sehingga ketika semester awal saya sudah harus membekali mahasiswa pasca itu dengan berbagai jurnal internasional. Sudah harus akrab dengan yang namanya jurnal. Sekian kampus mereka sudah bisa begini jurnal, bagaimana menulis dan sebagainya. Kalau kita ingin menulis jurnal, kita harus dekat dan sering-sering membaca jurnal. Nah, kalau ingin menulis jurnal tapi tidak banyak baca jurnal, ya susah. Kita tidak tahu style-nya bagaimana, model-modelnya bagaimana. Jadi kalau kita ingin menulis jurnal, ya saya harapkan Bapak itu sudah membaca jurnal, sering-sering baca jurnal. Jadi ini kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau saya sarankan di mahasiswa S1, Bapak Ibu nanti silakan tetap sampai di sini. Karena nanti track record di sini nanti juga akan masuk online kan, masuk juga masuk di Sinta dan juga menjadi nilai plus bagi Bapak Ibu. Jadi bimbingan Bapak Ibu skripsi silakan nanti dilakukan submit di jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Walaupun Sinta 6 nggak jadi masalah, tapi tetap didorong oleh jurnal dan nanti masuk ke Sinta. Jadi nanti selain membantu mahasiswa untuk berpikir lima besinya, juga akan memberikan support bagi kita kaitannya dengan publikasi. Nah, ini yang dulu kita laksanakan ya, di angkatan kedua itu dan sudah publish di sini ya di ODL, dan kita masih menunggu di ES dan CPCS. Jadi relatif cepat. Kita dulu Desember ini sudah publish bulan apa itu? Bulan apa maksudnya? Februari, Desember, Januari, ya 3 bulan habis. Nanti proses indeks. Nah, sekarang kita melihat kondisi jurnal di Indonesia. Saya ketika di Malaysia membandingkan paper-paper yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Kontennya Bapak Ibu, kita enggak kalah. Kita kalahnya adalah di bahasa dan bagaimana merapu biar tesnya internasional. Itu saja. Kalau Anda lihat Bapak Ibu, silakan jurnal yang Tendex Scopus yang di Malaysia, yang entah di UKM, di UM atau di USM gitu ya. Kalau head semati ya, saya ngomong yang mungkin sekelas skripsi sebenarnya, tapi mereka bisa meramu paper itu menjadi sebuah paper yang benar-benar tesnya internasional. Kita yang belum. Banyak ketika submit mahasiswa kita di jurnal yang berreputasi terindeks ya, baik WOS maupun di Scopus, sebagian besar komentarnya pertama adalah apa? Kaitannya dengan bahasa Inggris kita adalah jelek, tidak standar. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi ketika menulis paper itu harus menggunakan bahasa Inggris yang standar. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika membaca tugas mahasiswa, coba bahasanya yang tidak standar, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kan males kan? Kini waktu tugas itu samanya Bapak Ibu nulis di jurnal, kini waktu masukkan jurnal gitu. Jadi kita berintrospeksi diri ya, ketika mahasiswa nulis tugas seperti itu berarti ya kita juga harus lihat jurnal ya, kita harus memperbaiki bahasa kita. Beberapa jurnal yang bereputasi itu mensyaratkan kadang-kadang ada native speaker. Jadi membaca untuk yang native speaker.
Saya yakin di kampus Bapak Ibu kan juga ada mahasiswa asing atau dosen tamu yang dari orang asing. Kita bisa berkolaborasi untuk bacakan biar bahasa Inggrisnya itu tesnya tesnya mereka, bukan tesnya Indonesia. Bahasa Inggrisnya bukan Indonesia. Jadi ini yang harus kita lakukan kaitannya bahasa itu. Karena pertama kali yang dibaca kalau sudah tidak tahu isinya, referen pasti akan reject. Maksudnya apa? Jadi bahasa itu sangat mutlak. Untuk mengetahui isi itu sangat mutlak. Jadi diharapkan kalau menulis artikel itu terjemahannya harus baik, harus standar. Orang yang pintar bahasa Inggris belum tentu menerjemahkan dengan baik. Apalagi yang bukan bidang kita. Kalau bisa yang menerjemahkannya juga di bidang kita. Misalnya ekonomi juga setidaknya dia sudah tahu ekonominya. Misalnya tahu di olahraga ya dia setidaknya tahu sejarah olahraga. Di bahasa juga tahu bahasa. Jadi lebih baik. Jadi ini beberapa kondisinya. Jadi dengan permulaan, SDM-nya disering dan bahasa. Kalau kaitannya dengan jurnal, sebenarnya kita tidak kalah dengan luar. Jumlah jurnal kita banyak, kita nomor 2 di dunia setelah kita. Sekian ribu jurnal-jurnalnya. Tapi tulisan kita yang belum bisa berkompetisi. Jurnal kita banyak, tapi kaitan dengan kompetisi tadi kita yang kurang. Dan karena apa? Karena juga dengan jejaring dan bahasa. Itu yang harus kita lakukan. Bahasa juga sekarang tidak menjadi kendala Bapak Ibu. Di Malaysia, di Thailand, di Cina, jurnal-jurnalnya bahasa mereka, ya kan? Dan tidak skopus. Mengapa kita tidak bisa? Ini juga salah pemerintah. Kan di PAK dikatakan internasional kalau menggunakan bahasa PBB, gitu kan? Kalau bahasa Indonesia tetap dikatakan lokal atau nasional. Salah, ya harus kita dorong bagaimana bahasa Indonesia menjadi internasional kalau aturannya sudah menutup gitu. Dan kita harus berusaha komunitas kita bahasa Indonesia kan kita ada BIPA, kemudian juga ada asosiasinya, itu kita berusaha agar bahasa Indonesia juga bisa berterima di dunia internasional. Sebenarnya Malaysia mereka juga pakai bahasa Indonesia dan Dexcopus, Thailand dengan bahasa mereka dan Dexcopus, Cina dengan bahasa Trending Scopus, apalagi Jepang itu ya, itu juga Trending Scopus. Kita berusaha adopsi, nanti November akan menyelenggarakan namanya kebibahan. Jadi konferensi bahasa Indonesia untuk penerbangan asing tahunan tahun 2019. Kita nanti akan publish prosedurnya berbahasa Indonesia tapi terindeks Scopus. Jadi tidak basilis tapi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, di USA nanti Bapak Ibu bisa buka jurnalnya. Nanti ada section namanya Bahasa Indonesia. Saya baru submit di situ. Jadi jurnalnya akan terbit nanti 2020. Full semua Bahasa Indonesia dan Trending Scopus Q2. Tapi sayangnya editor in chief-nya masih orang Cina. Tapi bisa Bahasa Indonesia. Jadi belum ada orang Indonesia, tapi setidaknya nanti sudah ada jurnal yang full semua papernya berbahasa tapi terindeks Scopus. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di Scopus itu ada di kita namanya Cakrawala Pendidikan di UNJ, itu terindeks Scopus. Dan ada teksnya yang terindeks yang berbahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Tapi itu gara-gara mengusulkannya itu dari 2014, 2018 itu masih ada beberapa yang bahasa Indonesia. Sekarang malah bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia ditinggalkan. Tapi setidaknya sudah ada beberapa paper yang bahasanya sudah terindeks Scopus. Tapi kita harus berusaha, kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dan terindeks Scopus. Jadi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak harus saya sampaikan tadi, dia harus bahasa Inggris. Tapi yang penting Bapak Ibu, kalau kita ingin mengglobal, kita referensinya tetap tesnya mereka kan tesnya internasional. Walaupun teksnya bahasa Indonesia,
Tapi untuk komparasinya tetap riset-riset yang ada di berbagai negara. Jadi tesnya itu tetap tes internasional. Nah, ini langkahnya bahwa kalau kita tulis di jurnal, jadi kita identifikasi topik tulisan kita Bapak Ibu. Kita di bidang apa? Kemudian mencari jurnal. Mencari jurnal yang paling family ya di Simaku Bapak Ibu ya. Sudah family ya di Simaku ya. Simaku cari yang bidang apa langsung ketemu bisa. Kemudian baru menentukan jurnalnya. Catatan Bapak Ibu, hampir semua bimbingan saya ketika sampai di jurnal itu komentarnya adalah out of scope. Jadi di luar scope. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu nanti melihat jurnal itu dulu, scope-nya dia di bidang apa. Jangan sampai kita submit tapi tidak masuk scope-nya. Ini penting. Nah, setelah menentukan jurnalnya, taruh saja misalnya tadi di Gema Online tadi yang Journal of International of Language Studies yang saya tadi. Kalau dia itu baru menulis jurnalnya. Kenapa harus menentukan jurnal dulu? Karena kita sudah tahu aturannya, sudah tahu GATFO aturannya GFA, dan kita bisa mencontoh paper yang sudah publish. Dan wajib Bapak Ibu, kalau kita tadi misalnya submit di jurnal GEMA, minimal 2-3 harus mensitasi edisi sebelumnya di jurnal GEMA. Jangan harap bisa publish jurnal GEMA kalau tidak mensitasi GEMA. Jadi kalau kita submit di jurnal A, jangan lupa dari jurnal ITA harus kita sitasi minimal 2-3 paper edisi sebelumnya. Misalnya saya pengelola jurnal jurnal tadi misalnya jurnal Education misalnya, saya pengelola terus ada yang submit tidak mensitasi jurnal saya Education, kok mau publish ke saya, enggak pernah baca jurnal saya. Jadi yang harus Bapak lakukan ketika submit jurnal tertentu, jangan lupa harus mensitasi setidaknya 2-3 minimal di jurnal tersebut edisi sebelumnya ya. Setelah itu baru submit. Submit ini beragam ya Bapak Ibu, ada yang OJS, ada yang langsung, nanti saya akan contohkan contoh yang untuk submitnya. Jadi itu langkahnya kalau kita ingin submit di jurnal. Jadi kita harus menentukan jurnal, baru menulis, baru submit. Ini jurnal dan ini komponennya Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi ada judul, ada identitas, ada abstrak, ada body, ada isi istilahnya, ada referensi dan ada lampirannya. Ini yang harus kita identifikasi. Ada beberapa jurnal juga yang bagian itu ada kadang-kadang ada landasan teori, teorikan framework atau literatur review atau apalah istilahnya yang kaitan dengan teori. Jadi ada yang mensyaratkan itu dan ada yang tidak. Sehingga yang saya sampaikan di sini yang umum. Jadi kalau di jurnal itu ada landasan teori, silakan nanti Bapak Ibu juga harus menuliskan landasan teori. Jadi sesuaikan dengan GATFO author. Yang pertama kita ngomong tentang judul. Judul harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi buat judul yang menarik, buat judul yang simple. Kemudian yang penting di bawah itu ya, baku lugas provokatif dengan maksimal itu 12 kata. Jangan lebih dari 12 kata. Dan sarankan mungkin di bawah 10 Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Harus dibedakan dengan laporan penelitian atau laporan akademik, skripsi, tesis, disertasi. Kalau disertasi atau tesis kan detail dia menyebutkan itu karena memang
untuk melaporkan misalnya nanti hasilnya seperti apa. Kalau di sini nanti kalau judul yang panjang itu sudah tidak menarik bagi pembaca. Jadi silakan nanti buat judul yang simple tapi menarik, dan itu ada kata tadi provokatif. Kemudian harus juga memperhatikan isinya, ada kaitan dengan simpulan, kemudian menggunakan frasa bukan kalimat, hal yang penting, ada kata kuncinya, menggambarkan secara akurat, dan menjadi kata kerja. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis judul. Contoh ketika kita membuat judul, kita meneliti misalnya tentang bidang saya, misalnya tentang bahasa gitu ya. Misalnya meneliti tentang di Jawa ini, bahasa Jawa kan ada berbagai dialek gitu ya. Ada dialek Solo, ada dialek Jawa Timur, ada dialek Banyumas gitu ya. Semarang gitu ya. Jadi misalnya penelitian tentang penelitian dialek bahasa Jawa, kajian di Provinsi Jawa Tengah misalnya. Kalau itu bahasanya tesis, bahasanya skripsi. Tapi kalau pengen menulis di artikel untuk jurnal, misalnya dialek bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah, yaitu masih biasa, masih hal yang biasa. Yang disisakan adalah memperhatikan isi dan juga menekankan pada hal yang baru dan penting gitu ya. Jadi ketika kita meneliti tentang dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah misalnya, saya meneliti penelitian sebelumnya mungkin menemukan 5 dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah. Kemudian setelah saya teliti, saya menemukan misalnya 8 dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah. Judul yang menarik untuk publikasi jurnal, contoh judulnya adalah di 3 dialek baru di Jawa Tengah, atau di 3 dialek baru bahasa Jawa. Yaitu contoh judul yang menarik bagi pembaca. Oh, yang 3 baru itu apa toh? Jadi temuan yang ditonjolkan. Namanya misalnya penelitian tentang flora atau fauna gitu ya. Misalnya ada harimau di Sumatera. Ditemukan 2 spesies baru harimau Sumatera. Itu kan 2 spesies baru harimau Sumatera kan lebih menarik. Pada memberikan sebuah ilustrasi yang deskriptif. Jadi tonjolkan temuannya. Karena publikasi beda dengan Anda melaporkan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian kan Anda bisa misalnya ketika Anda ujian tesis maupun disertasi, Anda bisa menjelaskan dengan baik kepada penguji. Tapi yang di sini adalah kepada khalayak. Jadi khalayak itu akan tertarik kalau ada suatu hal yang baru. Jurnal itu akan publish kalau ada hal yang baru. Jadi ini kaitan yang judul, hal yang baru itu yang ditonjol. Nanti Bapak Ibu bisa merevisi judulnya agar lebih atraktif lagi, bisa memberikan daya provokasi kepada pembaca agar lebih membaca, menarik. Judul jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nanti bisa direvisi judulnya. Kemudian yang kedua adalah penulis Bapak. Saya katakan sekarang manusia adalah trennya adalah kolaborasi. Seperti penelitian, penelitian kan pasti ada anggotanya. Jadi kita menulis jadi tidak sendiri, pasti ada penulis kedua dan penulis ketiga. Yang diakui lediti sepengetahuan saya adalah 5 author. Jadi satu paper itu bisa ditulis oleh 5 penulis. Pembagian kumnya kan first author kan 60%, yang kedua seterusnya 40%,
kalau 4 kan dibagi 10, 10, 10, 10. Jadi maksimal itu adalah 5 autor. Ya. Jadi ketika kita berkolaborasi, Bapak Ibu, contoh misalnya saya dan Pak Ahmad ya, menulis sama-sama nanti ke jurnal Scopus. Saya menulis sendiri, Pak Ahmad itu sendiri. Di Scopus ya dokumen saya cuma saya satu, Pak Ahmad satu. Ya kan? Tapi kalau kolaborasi, saya first author, Pak Ahmad second author di paper saya. Tapi di papernya Pak Ahmad, saya second author. Dokumen di Scopus saya jadi dua. Jadi dua. Iya. Jadi dokumen kita Scopus jadi dua. Keuntungan yang lain, Bapak Ibu, kaitkan dengan sitasi. Sitasi semakin banyak karena autornya banyak. Saya punya mahasiswa, Pak Ahmad punya mahasiswa. Jadi yang mensitasi semakin banyak. Jadi itu keuntungannya. Jadi semakin banyak kolaborasi, semakin banyak nanti kita disitasi, high index semakin tinggi. Itu keuntungannya. Tapi kolaborasi tetap harus, saya katakan nanti harus ada sangkut pautnya dengan bidang ilmu kita. Jangan asal kolaborasi siapa ikut. Jadi kita tetap ada kaitannya dengan bidang ilmu. Jadi misalnya kalau saya bahasa, contoh misalnya kan linguistik adanya neurolinguistik, kita bisa berkolaborasi dengan kedokteran, bisa yang ahli saraf kaitannya itu. Oh misalnya tadi saya riset tentang tradisi sedekah bumi, oh ternyata kaitannya dengan konservasi lingkungan, saya bisa kolaborasi dengan dosen biologi, bisa seperti itu. Jadi kita lintas ilmu bisa, yang penting ada kaitannya. Jangan sampai misalnya kolaborasi misalnya bidang olahraga saya nggak tahu apa masuk gitu. Jadi kan nggak, misalnya ya nggak pas gitu ya, walaupun saya katakan ya nggak salah gitu, tapi tidak pas. Jadi kalau kolaborasi ya kita yang sesuai dengan tulisan yang kita tulis. Jadi nanti bidang apa kolaborasinya, lintas ilmu nggak jadi master, tapi misalnya dari pendidikan dengan kedokteran atau yang lain, karena memang linguistik nggak jadi masalah karena kaitan dengan saraf, kaitan saraf ya gimana tuh dari aspek dokteran juga ada. Itu yang kolaborasi. Jadi sarankan Bapak Ibu yang satu bidang untuk bisa berkolaborasi, banyak keuntungan. Kenapa? Ngalah barokah. Dan saya juga punya paper yang saya katakan paper yang untuk saya katakan dalam tanda kutip gengsi gitu ya. Saya punya paper satu tapi autornya itu sekitar 12. Tujuan saya tidak untuk naik pangkat, tidak untuk hukum, tapi itu apa? Agar teman-teman saya dapat ediskopus. Jadi 12 orang dapat ediskopus semua ketika publish di Scopus. Jadi memang saya tulisan itu saya sedekahkan untuk teman-teman agar punya ediskopus semua. Bisa. Kan ada trennya sekarang, dulu itu pernah sampai 300 sampai 100 penulis dalam satu paper. Jadi 100 itu punya ediskopus semua. Itu memang untuk tren ini. Jadi untuk istilahnya kalau yang saya paper itu saya paling banyak itu 12 dan biar dapat ediskopus semua. Kemudian tanpa gelar, kemudian di lembaga alamat dan email Bapak Ibu. Satu yang menjadi catatan, silakan kalau pengen submit emailnya jangan email pribadi. Gmail, Yahoo, Hotmail, dan sebagainya. Tapi pakai email institusi. Kenapa? Kenapa Bu Ibu? Kenapa? Nah, iya. Kenapa?
saudara. Jadi keuntungannya bagi lembaga, mau bisa meningkatkan tadi peringkatan jadi biometri, sehingga bisa. Tapi lebih dari itu, Bapak Ibu, di mata reviewer jurnal itu kalau email pribadi itu kesannya tidak serius. Tapi kalau pakai email pribadi itu menunjukkan keseriusan Anda sampai artikel jurnal. Oh ini pakai institusi, pasti referensi orangnya serius. Kalau pakai email, Gmail, Hotmail dan sebagainya, ya oleh referensi ya dipandang sebelah mata. Kalau Bapak Ibu ingin publish dalam ranah akademik, gunakan email institusi, jangan email pribadi. Itu ya Bapak Ibu. Sudah sering pakai email institusi ya, tapi saya lihat pakai masih banyak yang pakai email pribadi. Ya Mas Mehmet ya, masih pakai Gmail ya. Oh ya, nanti silakan diganti dengan email institusi Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Itu bukti keseriusan nanti oleh Pak Fusion bahwa emailnya pribadi semua. Ya nanti bisa menjadi catatan. Jadi silakan menggunakan email institusi. Abstrak. Abstrak juga penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena abstrak ini nanti menunjukkan isi konten dari tulisan kita. Sebagian abstrak Bapak Ibu langsung penelitian ini bertujuan. Betul ya? Jadi ya kan? Salah itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya abstrak itu ada rumusannya. Harus ada latarnya, harus ada tujuannya, ada metode, ada hasil, dan juga ada implikasi. Jadi silakan Bapak Ibu nanti buat sebagai latar itu mungkin 2-3 kalimat menggambarkan sebagai pengantar. Baru kemudian ke tujuan paper ini apa? Karena rumusan dan tujuan sama. Jadi yang dulu adalah tujuannya. Setelah itu baru metode, hasil yang terakhir. Dan di akhir mungkin ada implikasi seperti apa. Dan itu juga kita ikut gaya hukumnya masing-masing jurnal. Ada implikasinya tidak. Jadi seperti saya sampaikan tadi kan kita ngecek jurnalnya, oh abstraknya harus seperti ini kan kita ikuti. Nah kemudian di abstrak ini kadang-kadang karena mungkin sedikit gitu ya, di abstrak kadang-kadang kan mungkin hanya 150 sampai 300 ya. Ada yang 150 sampai 200, ada yang 150 sampai 250 ya. Rata-rata 150 sampai 300. Karena sedikit ini banyak dari kita itu kemudian pakai Google Translate. Klik-klik jadi kirim. Padahal itu fatal bagi reviewer. Kelihatan kalau Google Translate, apalagi kemudian langsung copy paste dari translate-nya, ya kelihatan kontrolnya itu kelihatan kalau itu copy paste. Jadi kalau abstrak ini silahkan memang benar-benar dibuat dan ditranslate secara profesional. Karena abstrak ini kan tadi saya katakan tadi itu mencerminkan isi. Dia istilahnya stand alone, berdiri sendiri. Dengan baca abstrak itu sudah tahu isinya, oh ini. Jadi silakan buat abstrak yang benar-benar mencerminkan isi. Kalau yang bukan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris yang standar. Jangan karena sedikit kemudian Google Translate plek-plek langsung jadi. Nanti fatal lagi banyak. Abstrak jelas Bapak Ibu bisa direvisi nanti ya, kesalahannya ya. Jangan langsung tujuan, tapi harus ada prolognya dulu. Keyword. Ini keyword tuh. Keyword. Keyword ini kadang-kadang dikesampingkan, padahal ini penting Bapak Ibu. Kenapa?
kalau Bapak Ibu cari jurnal, cari referensi kan pakai kata kunci kan di Google. Kan udah keluar tulisan. Nah, keyword ini penting karena ini nanti kaitannya dengan penyidikan. Jadi nanti kalau kita cari tulisan kita bisa disitasi kalau kita punya keyword-keyword. Yang penting di sini untuk keyword itu seharusnya pada umumnya 3-6 karena ada yang 3-5, ada 4-6 tergantung jurnalnya masing-masing. Kemudian memperhatikan kata kunci dalam judul artikel. Jadi ada judul-judul harus ada kata yang kita ambil sebagai keyword. Kemudian ini bertujuan untuk membantu pembaca memberikan artikel kita kalau kita nulis kemudian dicari oleh yang pengen misalnya mensitasi tulisan kita. Catatannya Bapak Ibu untuk keyword. Misalnya keywordnya 6. Ya. Bapak Ibu harus membuat tiganya adalah kata khusus, tiganya adalah kata umum. Jangan kata umum semua dan jangan kata khusus semua. Jadi misalnya kalau sastra misalnya, kalau umum kan misalnya novel gitu ya, cepet, ya. Jadi misalnya seperti itu kan itu umum. Tapi harus spesifik lagi, misalnya tadi ada yang mungkin lebih spesifik lagi, misalnya kajian feminisme atau kolonial, postkolonial itu lebih spesifik. Dan lalu yang spesifik lagi kajian di bidang itu seperti apa. Tadi sampaikan harus 3 khusus dan 3 umum. Jadi pokoknya ada setengahnya khusus, setengahnya umum. Jangan umum semua dan jangan khusus. Nanti cari keyword. Jelas keyword Bapak Ibu? Nah, ini yang kita akan bahas di video ini yang struktur jurnal sudah familiar yaitu IMRAD Bapak Ibu. Ada introduction, methods, result, and discussion. Yang paling parah Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu itu tidak ada discussion. Tahu bedanya? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kenapa banyak orang Indonesia itu tidak bisa misalnya berkompetisi di jurnal internasional? Karena pada umumnya tulisan kita itu tidak ada namanya discussion. Discussion itu kita harus mengcompare dengan riset yang sejenis yang kita lakukan. Nanti baru muncul kebaruan kita itu di mana. Karena jurnal itu yang penting adalah kebaruan. Ini dimunculkan kebaruannya itu. Nah, kita tidak banyak melakukan itu. Tulisan Bapak Ibu tidak ada diskus, saya katakan. Baru result, baru hasil. Baru belum mengcompare, di diskus. Kita awali dari yang pertama, pendahuluan, introduction. Yang penting di introduction apa Bapak Ibu? Apa yang penting? Penelitian terdahulu, apalagi apa? Jawaban itu? Alasan, alasan kenapa menulis ini atau melakukan riset ini, apalagi. Saya mereview jurnal yang terindex Scopus itu sekitar mungkin sekitar 8. Yang paling bagus adalah saya mereview di Aspire itu jurnal Limuan, dia di 2. Kemudian ada jurnal juga World of Art, World of Art dari Routledge CRC saya mereview. Formulanya hampir sama Bapak Ibu di jurnal yang terindex itu.
yang penting di introduction adalah apa? Novelty, kebaruan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat tulisan, silahkan ngomong tentang novelty itu dalam satu paragraf. Oh, kebaruan tulisan ini adalah langsung eksplisit. Itu sangat membantu reviewer. Jangan sampai Anda merepot review dan langsung baca, oh mana novelty-nya ya, dan nanti skornya rendah. Kan ada skor itu, skornya berapa. Jadi kebaruan itu muncul, silakan dibuat dalam satu paragraf di bagian akhir. Tidak harus paling akhir, tapi pokoknya bagian akhir. Mungkin dua paragraf sebelum selesai atau di bagian akhir juga jadi masalah. Novelty paper ini adalah langsung secara eksplisit disebutkan. Nah, ketika mau ngomong novelty, Anda harus apa? Harus mengcompare dengan riset sebelumnya. Ini juga belum dilakukan Bapak Ibu sebagian besar. Jadi membandingkan dengan riset yang sudah dilakukan, jadi nanti akan muncul novelty itu. Kalau Anda tidak membandingkan, gak mungkin akan ngomong tentang kebaruan. Kalau Anda gak ngomong membandingkan, gak mungkin Anda bisa ngomong tentang yang baru itu apa. Jadi istilahnya ada riset gap lah, sebelumnya mana yang sekali dilakukan ini. Jadi itu yang penting ketika Anda menulis di introduction. Jadi ada fenomena umum, oh sudah pernah untuk solusi itu, kemudian kan muncullah masalah, oh ini sudah pernah melakukan riset, oh saya ini loh yang baru yang saya lakukan. Jadi formulanya itu dasar seperti itu. Coba yang mensitasi jurnal di introduction siapa? Di papernya. Pikiran dulu. Sambil dipikirkan, kita klik dulu Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita istirahat selama 30 menit untuk menikmati kudapan dan sholat asar. Setelah itu nanti kita kembali lagi pukul 4.20 menit ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
setiap orang adalah dulu nanti bisa difonumkan. Tapi kalau mungkin juga tidak pakai itu boleh jadi masalah tidak ada tahu. Nanti kalau prosedur itu sebagai tidak ada itu tidak sebagai kalau sudah SDS ya. Tapi pada kurnia ESPN tidak asal standar. Tapi kalau
misalnya dia ini lama usia lama yang ini usia jadi lama ini sudah lama ini bisa setahun ini setahun lagi ini dia lumayan nih pak usia seperti ini mungkin saya katakan itu ya ini itu dia atau dia bisa tapi indeksnya ya tidak lama bisa dicari nanti kalau saya tapi ya
Terima kasih.